Dalam rangka memeriahkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-74, Kecamatan Jatiwung menggelar berbagai kegiatan perlombaan yang diikuti oleh seluruh staf Kecamatan Jatiwung, para lurah beserta jajaran dan juga anggota Paskibra angkatan 2019 pada Sabtu, 17 Agustus 2019. Adapun kegiatan perlombaan diantaranya lomba tarik tambang, lomba balap karung, lomba adu lambat berkendara, dan juga lomba lainnya. Selain itu, panitia juga memberikan hadiah kejutan pada para peserta yang beruntung. Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Lomba, Eka Media Ramadan. Ini kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-74 bagi pegawai-pegawai Kecamatan Jatiwung yang terdiri dari THL, pegawai negeri, sama Paskibra dengan senior-seniornya. Perlombaannya itu terdiri dari tarik tambang, balap karung, makan kerupuk, lomba kelereng, sama motor lambat. Dirinya menambahkan kegiatan upacara Dirgahayu Republik Indonesia ke-74 untuk tahun ini lebih meriah daripada tahun sebelumnya dan berharap Kecamatan Jatiwung lebih baik, lebih maju, dan lebih mantap. Kalau untuk tahun kemarin memang kita tidak ada perlombaan, hanya itu sih. Kalau untuk penaikan dan penurunan, untuk tahun ini lebih meriah, harapannya buat Jatiwung semakin maju, semakin mantap, dan Tangerang ayo. Kami dari Kecamatan Jatiwung mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Tangerang ayo! Jatiwung mantap! Merdeka!